Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menanam biji padi cabai. Pertama-tama kita semaikan terlebih dahulu biji padi cabai di dalam keranjang plastik. Kemudian kita tutup dengan tanah sedikit sampai merata. Setelah berumur kurang lebih 12 hari, bibit cabai sudah bisa kita pindahkan ke dalam kolobet, teman ya. Pelan-pelan teman ya, agar akarnya tidak rusak ya. Terus kita pindahkan ke dalam kolobetnya. Selesai, sudah selesai kita pindahkan ke tempat yang terkena cahaya matahari, teman-teman. Ini tanaman cabai yang saya pindah umur 15 hari, teman ya. Setelah umur 1 minggu kita pindah ke kolibet, lalu kita beri pupuk NPK kok teman ya, agar pertumbuhan cabai kita lebih maksimal teman ya. Kita beri 1/2 sendok aja teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat teman ya. Kita akan lihat terus perkembangan cabai kita temannya. Kalau teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe ya teman ya. Assalamualaikum.